Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ternyata cara menghilangkan background video itu sangatlah mudah ya. Cara paling umum untuk menghilangkan background video adalah menggunakan green screen atau blue screen, yaitu kain yang berwarna hijau atau biru sebagai latar belakang videonya. Lalu hapusnya menggunakan kunci chroma atau chroma key di aplikasi seperti KineMaster atau Filmora. Ada cara lain yang sangat mudah ya sebenarnya. Jadi nggak menggunakan green screen atau blue screen lagi. Caranya yaitu kalian buka aja Google Chrome lalu ketik bgrm.delphin.com. Bgrm. Nah, ini ya yang paling atas, remove video background online automatical for free. Jadi website ini gratis ya. Kita klik aja. Nah, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi pakai green screen ya. Tinggal upload aja video yang mau kalian hapus. Tapi sebelum kita baca-baca dulu ya, apa aja fitur dari BGRM ini. Di sini tertera support format video MP4, MOV, TS, AV, MKP, WebM, MPG. Dan kita lihat lagi di sini ada beberapa fitur. Jadi kalau misalkan kalian buat akun di BGRM ini atau login atau sign in di sini ya, menggunakan akun Gmail, kalian akan mendapatkan fitur-fitur tambahan seperti no watermark. Ini sama ya. Ini saya mau coba pakai gratis dulu, jadi nggak perlu bayar dan saya nggak login juga. Jadi kalau nggak login nih dapatnya panjang videonya yang bisa kita hapus backgroundnya cuma 10 detik, kalau kita login 30 detik. Kalau watermark sama ya, jadi no watermark. Terus file video downloadnya yang bisa kita download ya, ini tanpa login pun bisa ya kita download nanti hasilnya. Terus kalau maksimal resolusinya kita hanya mendapatkan full HD kalau tanpa login. Kalau login sama aja ya, full HD juga. Nah, yang ini maksimal clip size-nya, jadi ukuran videonya. Ukuran videonya kalau misalkan tanpa login kita hanya mendapatkan 10 MB. Sedangkan kalau login kita mendapatkan 30 MB. Nah, untuk clip per videonya, per bulannya atau per harinya ya, per harinya kita hanya bisa menggunakan 2 video saja yang bisa kita hapus backgroundnya. Untuk sebulan kita dikasih jatah 20 video saja. Sedangkan kalau kita menggunakan akun atau login kita mendapatkan 40 video, tapi per harinya sama ya, 2 aja. Nah, yang paling keren ini ya, kalau misalkan kalian login kalian mendapatkan fitur audio support. Jadi nanti ada suaranya, background video yang kita hapus itu ada suaranya. Kalau tanpa login nggak ada. Selebihnya ini untuk background video kita bisa custom kalau kita login ya. Jadi bisa kita ambil dari galeri kita sendiri. Kalau tanpa login kita hanya bisa menggunakan background video yang tersedia di website ini. Untuk storage videonya kita nggak dapat kalau tanpa login, sedangkan untuk login kita mendapatkan 5. Selebihnya sama ya. Dan kalau pro ini kita mendapatkan unlimited, jadi kita bisa hapus banyak video per hari tanpa batasan. Resolusinya sama, full HD. Ini unlimited juga, storage-nya mendapatkan 10. Ini harganya ya. Kalau misalkan durasinya yang 3 menit, kita hanya cukup membayar $8 saja ya. Nah, bisa kalian baca sendiri ya di sini. Oke, kita kembali. Nah, kalau mau langsung hapus, kalian tinggal upload video saja ya. Di sini upload video.
kita baca dulu sini. Nah, ini kelebihan dari situs atau website BigRM ini. Ini sangat mudah digunakan ya, jadi cuma 3 langkah saja untuk menghapus background video. Nah, ini jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi menggunakan green screen ya. Durasinya juga bisa panjang dan resolusinya full HD. Nanti hasilnya seperti ini. Ini aslinya. Ini yang sudah dihapus backgroundnya dan sudah diganti backgroundnya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba kita masukkan satu video. Nah, video ini ya. Ini tunggu saja hasilnya sampai 100% ya. Oke, ini dia udah ada hasilnya ya. Ini video aslinya dan ini hasil dari BigRM ini yang sudah kita hapus background videonya. Backgroundnya bisa kita ganti dengan background video seperti ini. Banyak stoknya ya, tinggal kalian pilih. Oke, kita ganti ini aja ya. Ya, atau ganti backgroundnya dengan gambar yang sudah disediakan atau warna solid ini ya. Kita coba gunakan ini. Oke, kalau sudah kalian klik continue, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini dia hasilnya. Kalau sudah kalian download saja hasilnya, klik download di sini. Dari informasi tambahan, website ini bisa kalian gunakan di smartphone ya. Jadi bukan hanya untuk PC tapi bisa untuk smartphone juga. Ini hasilnya sudah ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk resolusinya juga tidak berkurang ya, tetap full HD. Oke, itu aja tutorial singkat dari gua, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Gua Dendi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.